Raska, hai, lagi ngapain? Oh, lagi, waduh, kakinya digituin, gak sakit, nak? Raska, senyumnya manisnya, masya Allah. Coba ngomong, papa, mama, gimana? Ngomong dong. Wah, papa mamanya gimana? Waduh. Oke deh, on tiang ke. Gaya apaan tuh tidurnya? Gaya apaan tuh tidurnya? Waduh, diserang. Oke deh, on tiang ke. Sampai jumpa nanti ya. Kita main-main dulu ya. Oke. Halo Raska, apa kabar? Nama aku Dino, nama kamu siapa ya? Nama aku Raska Dino. Oke. Raska lagi, tummy time. Ya kak Wih. Dedeka lagi apa? Dedeka. Nggak gigit nyamuk lagi anak ya? Nih. Aduh, kasihan. Nyamuknya banyak banget ya. Waduh. Lurus. Pegang di sini ya. Nah, latihan pegang. Oke. Raska lihat apa di sini? Kalau mereng-mereng, ini namanya jalan. Ini namanya jalan. Oke. Hei. Iya, itu namanya jalan. Tapi enggak usah miring ya. Hey. Jadi Onti Angkel, Raska itu maunya itu tegak lurus gini Onti Angkel posisinya itu. Nah, tapi kita harus selalu jagain kok. Biasanya di rumah kita latih buat tummy time supaya lehernya kuat, punggungnya kuat. Ayo kita jalan lagi. Nah, ini posisi kayak gini sudah dikuatin di sini ya. Tapi tetap selalu dijaga. Iya, Kak. Ngengengengeng. Kakui. Nah, sekali lagi apa? Itu namanya tanaman rambat, Nak. Nah, ada pohon-pohon juga di situ. Nih, di atas pohon-pohon. Oke, Onti Angkel, kita posisikan Raska berbaring. Yuk, oke deh Onti Angkel. Raska mau jalan-jalan dulu, setelah itu makan sama mamanya. Let's go. A few moments later. Nih mama. Raska tadi baru selesai jalan-jalan sama papa ya. Aku mau cerita lucu loh. Aku lagi ngapain? Tunggu, aku mau cerita dikit. Apa?
tadi pagi kan aku ajak jalan-jalan rasa buat dapat matahari ya. Jam 8-an tuh tadi kan lumayan ada matahari. Pas aku hadepin mataharinya di sana tuh ya kan di kamera. Pas aku hadepin gini, dia langsung balik noleh ke belakang dong. Aku tolehin ke belakang dan noleh ke belakang. Aku giniin dan noleh lagi ke sana. Dia bisa menghindari matahari, sayang Raska. Berarti hebat. Mama baru tahu nih. Berarti Raska itu udah tahu kalau ada matahari dia menghindari. Iya kan? Kalau udah berasa ada sesuatu nggak mau nengok dia. lihat ini nak, itu gantungan kunci dari papa itu. Oh iya, ini mama lagi apa menghangatkan makanannya Raska, tadi pagi kan udah masak. Lihat makanannya itu apa itu? Daging sama nasi. Oke. Mama. Nanti Uncle, Dedeka makan dulu ya. Oke. Selamat makan Dedeka. Terima kasih. Oke. Sayang. Ada yang lagi makan sendiri nih. Masya Allah. Selamat makan. Tadi tangan mama dipegangin. Iya. 2 hours later. Raska mandi dulu ya, Unti Uncle. Oh my god. Berapa panggungnya? 1, 2, 3. Raska, oh my god. Oke, boleh? Raska, diapain nih bapak-bapak itu? Di kepalanya ada apa ini? Hey Raska, love you. Hai bayi. Hai. Hai bayi, bayi udah mau duduk. Iya. Senyum dulu kasih dong, baru boleh duduk. Pajak. Bayi. Hai bayi. Hai bayi. Mau enggak senyum enggak? Enggak duduk bayi. Ah. Duduk sini. Tangannya minta tangannya. Ayo, duduk. Come on. Ya, duduk ya. Sini nak. Bayi sudah bisa duduk ya, bayi. Raska. Assalamualaikum. Apa? Raska. Nah, duduknya kayak gini boleh. Disandar di belakangnya, oke? Okay. Hai Raska. Lagi ngapain? Duduk. Iya. Coba bilang papa dulu gimana, papa? Papa bilang gitu. Papa. Dinaikin di belakangnya. Nah. Sisi nyaman. Nah, dah. Ini dilepas. Tapi kalau dilepas nanti kamu maju. Raska lagi main sama opa. Lagi main sama opa. Oh. Ada donat nak? Ada donat nih, Pi. Donat, Pi. Donat. Oh iya ini. Kah, donat kah? Ih, donat. Ah. Raska makan donat. Kakui. Yeah. Coba bilang opa, bilang gitu. Raska mau makan lagi ya. Selamat makan kak. Saatnya Raska makan lagi. Raska makan apa mama? Buah naga sama pisang. Buah naga, pisang, terus ada apa itu yang putih-putih? Keju. Keju. Mau?
Tangannya mau diikut-ikutan loh. Jadi tadi papa agak iseng mama. Kenapa? Ini loh, Raska makan ini aja. Ini kan ada donat. Makan lah tadi. Jadi Raska dibiasakan makan di kursi. Meja, di kursi dan meja. Tapi ada saatnya dia pengennya di pangku. Ada saatnya pengennya di pangku, pengennya di luar rumah. Yang penting makannya duduk. Sudah bisa makan sekarang, masya Allah. Tangannya dipegangin mulu. Iya, belajar makan ya. Udah ada seminggu belum ah? Belum ya? Udah ya. Biasanya kan awal-awal nggak bisa ya. A few moments later. Sama opa ya? Sama opa oma. Ini apa ini? Heboh banget perkara apa botol meses yang iya dong seledri. Hai onti uncle. Hai. Rambut Raska nih alhamdulillah 2 hari ini udah mulai tumbuh karena dipakai daun seledri. Iya. Nanti ini sedang digantiin popoknya. Hai onti uncle. Nanti kalau mama udah gak mandir niti Kesum Oke. Kalau udah gak mager mama bikin niti ya? Kemiri. Oke. Papa lagi pengen lihat Raska rambutnya panjang ya ma. Gak dipotong lagi ya. Potong lagi yang 3 kali dah. Yes. Biar panjang aja.